pertandingan ke-13 dimenangkan oleh Sukuk Biru Muhammad Dioramansyah. Selamat. Menang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan. Pertandingan ke-14 dimenangkan oleh Sudut Biru Tito Wiskia Persada alias Kampung. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan. Pertandingan ke-15 dimenangkan Sudut Merah Arti Dwi Pranata. Selamat. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan. Kenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi, tradisi hidup di tengah modernisasi. Pertandingan ke-29 dimenangkan oleh Sudut Biru Muhammad Dioramansyah. Menang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan. Mohon segera mempersiapkan diri untuk kelas berat badan kurang dari 52,2 kg. Joki Rifat Kokho dari Sudut Merah melawan Arevan Faris Hastada dari Sudut Biru. Thank you.
persiapan untuk Norway keluar. Diharap mau segera disiapkan juga untuk yang berikutnya, untuk pertandingan yang ke-31. Yoki Wihat Moko dari Sudut Merah melawan Artevan Faris Astada. Pertandingan kelas berat badan kurang dari 52,6. Thank you.
Pertandingan ke-30, kemenangan tap out dimenangkan oleh sudut merah Tito Hisia, bisa anda lihat lah. Menang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan.